PAS Kelantan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pengundi Dewan Undangan Negeri Manik Urai yang telah memenangkan Muhammad Fauzi Abdullah pada pilihan raya kecil Selasa lalu. Timbalan Pesuruhjaya Negeri, Datuk Husam Musa ketika mengulas kemenangan itu berkata, PAS sangat berbangga dengan kekentalan rakyat di DUN itu yang tidak menggadai prinsip mereka biarpun berdepan sogokan UMNO Barisan Nasional. Yang ini lagi kuat duit digunakan. Ya. Lagi kuat. Politik wang digunakan. Tetapi Alhamdulillah Manik Urai boleh bertahan. Ini satu kebanggaan kita. Walaupun serangannya begitu hebat, kita jangka sebenarnya, saya sendiri menjangka kita sepatutnya kalah dalam 200 hingga 300 sumbi. Ya. Tetapi ketahanan pengundi Manik Urai adalah begitu kuat sekali. Kita masih mencapai kemenangan. Ya. Kita ucap tahniahlah kepada pengundi-pengundi Manik Urai. Dan ini adalah satu model ya, ketahanan rakyat. Walaupun postmortem keseluruhannya belum dilakukan, namun PAS Negeri pasti penurunan majoriti undi antara lain berpunca daripada janji dan rasuah politik yang ditabur UMNO BN sepanjang kempen mereka. Fakta yang kita tak boleh elak, tak boleh lari ialah penggunaan wang yang begitu berleluasa dalam pilihan raya ini. Itu adalah satu fenomena yang terbukti di mana-mana tempat. UMNO tak boleh berdaulat dalik. Mereka menggunakan jentera kerajaan dengan menyampaikan wang dalam berbagai-bagai bentuk. Ya. Cek-cek disampaikan kepada koperasi-koperasi berkebun yang baru ditubuhkan. Ya. Serta-merta dapat cek-cek. Ada dalam sakabar pun gambar-gambar cek itu. Besar gambar itu. Bahkan adakah ini bukan rasuah lepas penaman calon? Lepas tu orang-orang kita sendiri telah laporkan mereka sampai dapat 5,000 satu keluarga wang tunai. Ya, dilaporkan kepada kita. Kemudian cek-cek tekun, duit tekun, macam-macam cara. Apa yang lebih memalukan ujarnya, UMNO BN terus ditolak rakyat walaupun pilihan raya kecil ini diadakan selepas Perdana Menteri mengumumkan 11 hadiah untuk rakyat sempena 100 hari pemerintahannya. Dan yang lebih penting lagi, kekalahan UMNO Barisan Nasional ini adalah kali yang ke-6. Ya. Jadi dengan sendirinya termaktub di darat, di bandar dan di desa, ya. Di kampung dan di bandar, urban and rural. Rakyat masih menolak UMNO Barisan Nasional dan keputusan pilihan raya ini dibuat selepas Perdana Menteri umum 11 gula-gula dia ya. 11 perkara yang akan dikatakan hadiah pada rakyat ya. Kelebihan 65 undi itu juga menandakan UMNO BN tetap gagal untuk mengembalikan keyakinan rakyat walaupun pelbagai usaha dilaksanakan.